Partai Perindo Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo mulai melakukan kesiapan menyambut pemilihan umum legislatif tahun 2019. Salah satunya dengan menggelar seminar bertajuk pelatihan kepemimpinan dan pendidikan best profile training di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Seminar ini bertujuan sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap para kader dalam menghadapi ajang pesta demokrasi di Indonesia. Setiap kader Gerkindo diharapkan mampu menjadi pemimpin yang berkualitas, serta membentuk pemimpin yang amanah dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Maka tentu kami berusaha memberikan yang terbaik buat para pemimpin Kristen supaya ada peningkatan dari segi pengetahuan, dari segi skill, dari kecakapan, dengan tujuan untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa Partai Perindo benar-benar memberikan bukti pelayanan, kerja buat masyarakat, dan bukan hanya janji saja. Nah, kita akan belajar juga tentang tiga hal, apa yang dimaksud dengan personality, karakter, dan temperamen. Karena ketika kita memahami ini, maka kita akan bisa mengupgrade keunggulan kita dan kita bisa menurunkan kelemahan kita. Sebagai saya Partai Perindo, Gerkindo akan terus berkontribusi memberikan yang terbaik bagi partai agar mampu menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.